Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus Adalah Teman Terbaik dan Setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berita Sukacita Menjadi Berita Buruk. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Anak-anak, berita kebangkitan Yesus menjadi sukacita bagi semua para pengikutnya. Sekalipun para murid-murid ketika pertama kali mendapatkan berita itu, bagi mereka perkataan-perkataan berita kebangkitan Yesus itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Lukas 24 ayat 11. Tetapi sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Markus 16 ayat 8. Yang menarik adalah ketika perempuan-perempuan itu masih di dalam kubur Yesus, mendapat tugas dari malaikat untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Berita kebangkitan Yesus lebih dahulu tiba kepada imam-imam kepala. Karena tanpa berlama-lama, para wanita meninggalkan makam untuk melapor kepada para murid seperti yang diperintahkan oleh para malaikat. Peristiwa-peristiwa sejauh ini tampaknya terjadi dalam urutan yang cepat. Karena ketika para wanita itu sedang dalam perjalanan untuk menemukan murid-murid, para pengawal Romawi tiba di kediaman imam-imam kepala dengan membawa laporan itu. Para penjaga itu tidak dapat menutupi seluruh peristiwa yang terjadi ketika Yesus bangkit. Mereka melihat malaikat datang, mereka merasakan gempa yang terjadi, mereka melihat batu itu digulingkan malaikat, dan mereka melihat ia bangkit dan keluar dari kubur. Berita itu lebih dahulu tiba kepada imam-imam kepala dibanding menjadi berita buruk bagi imam-imam kepala dan penatua Yahudi. Mereka tidak suka mendengar berita kebangkitan Yesus dan mereka tidak mau kalau Yesus bangkit. Itulah sebabnya mereka meminta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Lalu imam-imam kepala berunding dengan tua-tua, lalu membuat keputusan supaya berita itu dipalsukan. Mereka membayar para penjaga untuk membuat berita palsu.
mereka berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Matius 28 ayat 13. Berita kebangkitan Yesus adalah berita sukacita dan berita kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan yang membencinya, berita kebangkitan itu menjadi berita buruk. Mereka pasti membuat berita palsu atas berita kebangkitan Yesus. Anak-anak, pastikan bahwa berita kebangkitan Yesus adalah berita sukacita bagimu. Karena itu adalah berita kudus dan berita keselamatan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk menerima berita kebangkitan Yesus sebagai berita sukacita bagimu. Karena berita itu adalah berita yang kudus dan berita untuk keselamatanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.